Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. As-sabi'a asyara ayyaqa'a qablaha wa wul hali. Yang ke-16, boleh isim nakirah menjadi mubtada. Bahwa jatuh sebelumnya oleh waw hal. Jadi banyak sekali yang boleh. Ya, banyak sekali yang boleh. Banyak banget. Bahwa jatuh sebelumnya oleh waw hal. Seperti perkataannya, saraina, saraina wa najmun qada adha'a fa muzbada muhayyaka akhfa da'uhu kulla syarikin. Saraina, kami berjalan, ya, wana jemun kodu adoa, sedangkan bintang sungguh telah bercahaya. Famuz bada, ketika ia tampak, muhayyaka, wajah engkau, akhfa da'uhu, yang menyembunyikan oleh cahayanya itu, kulla syarikin, akan setiap cahaya. Ya, contoh kita wa najmun qad adaa. Ini najmun itu dia nakirah tapi jadi mubtada. Asabi asyara yang ke-17, antakuna ma'tufatan 'ala ma'rifatin, bahwasanya dia diatapkan atas ma'rifat. Nah, seumpama Zaidun wa rajulun qa'imani. Ya. Bermula Zaid dan Rajul, keduanya berdiri. Jadi Rajulun itu jadi mubtada karena wawnya atau ke Zaidun. As-samina asyara antakuna ma'tubatan ala wasfin, yang ke-16, bahwa adalah dia itu diatapkan atas sifat. Nau sumpama tamimiyun rajulun fidari, tamimi dan seorang laki-laki berada di rumah. Iya. Yeah. Ya, rajulun. Atasi asyarah yang ke-19, ayyutofa, bahwa diatopkan alaiha atasnya maul. Ya. Mausukun. Ya, akan maus, akan yang disifatkan. Nausumpama rajulun wa mra'atun tawilatun fidari. Wa mra'atun tawilatun fidari. Seorang laki-laki dan perempuan yang panjang, ya, yang panjang, yang tinggi jangkung, berada di dalam rumah itu. Ya, jadi atapkan, ya, wam, diatapkan. Berarti rajulun, ya, rajulun. Kalau tadi, ya, sama mental itu diatapkan atas sifat. Al-Ishruna yang ke-20, antakuna mubahamatan, bahwa dia itu mubaham, masih ya, tersamar. Akal Imri Ilqais, seperti perkataan Imri Ilqais, murassa'atun baina arsaghihi bihi asamun yang bagi arnaba. Ya, murasa'atun, jimat. Ya, baina arsaghihi, yang ada di antara pergelangan tangannya. Ya. Berarti apa, diikat, ya. Jimat
ya, diikat di pergelangan tangannya, bihi asamun, ya, dengannya ada tali pintal yang bagi arnaba, ya, ya, menuntut, maksudnya mencari sambil mencari kelinci. Ya murasa'atun al-hadi wal isrun yang ke 21 antaqwa bahwa jatuh ya ba'da laula seperti laula kakauli seperti perkataannya laula stibarun la'auda kullu zimmiqatin lamastaqallat matayahuna lizu'ani. Kalaulah bukan kesabaran, niscaya binasa oleh setiap kekasih. Ya, kullu zi mikotin. Ya, kesabaran, sabar. Ya, semuanya ada sabar. Apa aja kekasih kita, kekasih sama ilmu, ya, sabar. Kalau enggak sabar, kita cinta sama ilmu, kalau enggak sabar di tengah jalan, ya. Kalau enggak sabar berhenti di tengah jalan, enggak sabar. Lamas takolat matoyahuna lizu'ani, ya. Yaitu ketika berangkat matoyahuna lizu'ani, kendaraan kekasihnya untuk berangkat. Jadi contoh kita adalah istibarun. Jadi dia adalah mubtada, padahal dia nakir setelah laula. Asani wal isrun yang ke-22 antaqa'a bahwa jatuh ia ba'da fa'il jaza'i seperti fa'il jaza'i setelah fa'il jaza'i. Lakaul yang sebut katanya in za'aba airun fa'airun syirri mati. Jika pergi, ya, keledai, ya, satu keledai, maka keledai yang lainnya, ya, maka keledai yang lainnya ditambatkan. Firibati maksudnya begitu, ditambatkan. Jika pergi satu keledai, maka keledai yang lainnya ditambatkan, diikat di situ. Jadi contoh kita adalah ya jatuh setelah fa jaza fa'airun. Walau nakira dia boleh jadi mubtada. Jadi ini kalau kita pengen bikin kitab begini. Ya, ini kitab ini kita belajar ini buat bikin kitab. Buat nulis. Ya. Kalau buat baca mah asilati punya kita cukup udah. Segitu juga cukup. Kalau ini buat bikin kitab. Kalau mau nulis begini enggak apa-apa. Kalau kita ragu, ngelihat aja yang tempat orang. Saya begitu kalau ragu ya lihat aja tempat orang dah. Kita ngambil aja dah. Kalau ragu nih produksi begini boleh apa kagak gitu. As-salisu wal isruna yang ke-23 antadkhula ala nakirati lamun ibtidai bahwa masuk atas nakirah oleh lam ibtida. Nau sumpama la rajulun qaimun. La-nya nama lam ibtida atau juga lam muzahlak. Dia nakirah tapi boleh jadi mubtada. Ar-rabi'u wal isruna yang ke-24 antakuna ba'dakam al-khobariyati bahwa ada dia setelah kam khobariyah, ya, setelah kam khobariyah. Nah, umpama kam
Ya, kam ammatun laka ya jariru wa khalatun fada'u qadakh halamat alayya isyari. Ya. 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 Berapa banyak bibi milik kamu, wahai Harir dan bibi. Ya. Jadi amma itu nih bibi dari pihak laki-laki, khala dari pihak perempuan. Atau juga artinya langsungnya, kamu memiliki banyak bibi. Ya. Dari pihak ayah, ya. Dan pihak dari pihak ayah, amatun dari pihak ayah, dan dari pihak ibu. Ya. Jari tangan mereka tidak lurus. Ya. Jari tangan mereka tidak lurus. Ya. Tidak lurus lagi karena mereka menjadi, ya, halabat alaiya isyari, karena mereka menjadi, ya, juru perah unta. Qad halabat alaiya isyari, sungguh dulu dia pernah menjadi juru perah unta. Jadi merah mulu, tangannya capek kali ya. Merah mulu, kaku itu ya. Contoh kita adalah ammatun, kam ammatun. Waqad anha ba'dul mutaakhirina zanika ila naifin wa salasina mawdian, dan sungguh anha menyempurnakan. Ya, menyudahi berjauh itu. Menyempurnakan ya. Oleh sebagian para ulama mutakhir ilmu nahu, ya, akan demikian itu kepada hingga kepada 30 tempat. Jadi banyak juga tuh, sampai 30 tempat boleh isim nakirah jadi mubtada. Ya. 30 tempat tuh banyak juga loh. Ya. Sampai 30 tempat banyak juga. Wa ma lam azkuruhu minha asqatuhu, apa yang aku tidak sebutkan darinya aku gugurkan dia. Li ruju'ihi ila ma zakartuhu, karena kembalinya kepada apa yang telah aku sebutkan akan dia. Artinya sama aja itu. Aw li annahu laisa bi sahihin, atau karena dia enggak sahih. Ya, atau karena enggak sahih. Ada lagi syarah yang lebih lengkap ini, ya, ada seperti Asmuni itu, atau juga Imam Syatibi. Saya punya kitab itu. Ya. Ya. Niatnya buat nanti ini. Ya, jadi banyak ada ulama yang lebih lengkap lagi ini. Beliau Ibnu Aqil ini sederhana. Tapi yang banyak dipakai Ibnu Aqil. Ya, di penjuru dunia ini yang banyak dipakai ya karangan Ibnu Aqil, syarah daripada ya Ibnu Malik. Ya. Yang banyak dipakai adalah Ibnu Aqil. Subhanallah. Di mana-mana orang pakai Ibnu Aqil, Ibnu Aqil. Dulu kita ngaji seolah kayaknya beliau doang penyarahnya. Gitu. Sepertinya beliau doang penyarahnya, padahal banyak banget yang nyarahin. Banyak sekali. Ya, ada lagi nyarahin Ibnu Tolun adanya. Subhanallah. Dan Ibnu Mukhtar belum ya. Tadinya saya mau sekalian sarain warakat sama ini dua, waduh, ketinggalan mulu.
Ya, enggak bisa harus satu-satu bikin kitab, enggak bisa dua. Enggak bisa dua. Jadi fokusnya hilang. Fokusnya hilang. Mungkin kalau yang orang lebih pintar mungkin bisa kali ya. Iya, fokusnya hilang. Wallahu a'lam bishawab.